Pemerintah Kota Bandung umaja kawargana sangkan parindah karena moda transportasi massal Trans Metro Bandung pikenyorang kegiatan sapopoena. Lianti bisa ngurangan pagagakna patali marga, pemerintah Kota Bandungge mayang medalkan inovasi bikin sistem angkutan massal sangkan panumpang ngarasa betah dina transportasi massal. Masih minimna numarake moda transportasi massal Trans Metro Bandung, ngabalukarkeun pamarentah Kota Bandung mayeng medalkeun mangpirang inovasi dina sistem eta angkutan massal. Anu panganyarna pamarentah Kota Bandung nambahan inovasi sistem pembayaran GoPay pikeun panumpang bus Trans Metro Bandung. Dina eta program teh panumpang ukur mayar ongkos Rp500. Eta teh dilakonan pikeun ngirut masyarakat Kota Bandung sangkan parindah tina kendaraan pribadi karena kendaraan transportasi massal bus Trans Metro Bandung. Kita ingin sosialisasi ke masyarakat untuk mengajak masyarakat Kota Bandung beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sekitar publik ya. Salah satunya kita coba dengan TB GoPay ini. Waded ngimbohan Pemkot Bandung oge umaja ka sakumna masyarakat sangkan ngamanfaatkeun transportasi massal bus Trans Metro Bandung. Lianti bisa ngurangan pegegekna patali marga ngaliwatan eta transportasi massal teh waktu lalampahan oge bisa leuwih efisien. Yuana Kurniawan, Bandung TV.